Om Swastiastu. Hai sahabat DMV, ada Galuh Prabah di sini yang akan nemenin hari kalian hari ini. Dan Galuh Prabah lagi ada di warung Mina Padang Sambian. Ada satu artis Bali yang bakal Galuh temuin hari ini. Siapa? Penasaran? Langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Dari tadi Galuh bingung sebenarnya ada rame-rame apa sih di tempat ini. Nah langsung aja saya mau tanya sama trio serigala di sana. Ada Beli Aris, Andi, dan Beli Edo, Om Swastiastu. Mereka bukan boy band kok, tenang aja ya. Belum boy band kan? Belum. Pakai mic ya, nggak kedengeran suaranya. Belum boy band. Nanti akan menjadi. Oke, terima kasih banget loh sudah menemenin Galuh nanya-nanya. Malam hari ini saya mau tanya ke Beli Aris dulu deh. Ini ada rame-rame ada apa sih? Untuk acara hari ini, kita mengadakan acara charity. Untuk warga Songan yang bencana alam kemarin, di mana kita menggandeng Kiss Band dan Mina Group, terutama di mana Mina Group terdiri dari beberapa, lebih dari 10 anak usaha. Gitu. Oke. Okay. Ya. Jadi hari ini yang datang ke sini, mereka adalah untuk charity teman-teman kita di Songan Bangli yang kemarin baru saja kena musibah. Wah, mulia banget ya. Satu lagi, mohon maaf, ini ada acara sekaligus. Sekaligus rilis single untuk Kiss Band, di mana dia akan launching album nanti. Nanti ya. Oke, malam ini juga sekaligus rilis Kiss Band. Wah, singlenya. Seru nih makanya malam hari ini. Selain sosial, juga ada musiknya. Ngomongin soal tempat ini, soal tadi saya amazing banget baru masuk gitu kan ya, udah disalam-salamin gitu kan. Ini adalah salah satu cabang warung Mina yang baru di Padang Sambian, bener ya? Boleh gantian mungkin Beli Andi jawab, kapan sih dibukanya? Nah, ngabarin deh, kan? Kan sekarang udah tahu. Oh sekarang udah tahu. Kapan? Udah lama ya? Tanggal 28 Desember 2016 kita baru buka. Ini yang buka bertiga nih kan? Iya, kita yang bertiga. Yang megang kawasan ini, premannya sini. Oke, nah ini apa sih bedanya mungkin dengan tempat-tempat lain? Hampir sama ya temanya ya, Family Resto. Kalau di sini ada Family Resto benar, cuman tempatnya aja yang berbeda. Kita bikin suatu yang unik, biar berbeda lah dibandingkan restoran yang lain. Benar. Apa bedanya? Dengan terasering seperti ini, ada stage juga, bisa ada nanti event-eventnya kita bisa bantu sekarang. Ya. Ada event-event, tapi benar sih ya, dibandingkan teman-teman yang lain ini lebih luas, sudah gitu ada kolamnya juga. Kurang perahu aja kayaknya. Kenapa? Kurang perahu aja kayaknya. Sudah ada perahunya. Oh ada juga? Ya, cuman variasi aja. Oh hiasan doang. Oke, warung Mina ini kan terkenal banget kalau Galuh ya ngelihatnya fokus sama musisi-musisi Bali juga. Musisi-musisi Bali juga. Jadi sampai sekarang masih ada nggak sih komitmennya untuk musisi Bali? Mungkin Beli Edo boleh. Warung Mina. Ini yang susah-susah kasih beda. Ayo kebagian yang susah. Masa susah sih? Begitu mendalami. Gimana? Tapi ya kita dengan adanya state yang ada di kesannya mengapung kita bikin di tengah kolam seperti itu menjadi apalah katakanlah value, added value, nilai lebih bagi musisi ya untuk tampil mengadakan event apalah di sini lebih kita kedepankan kan yang musisi-musisi yang Bali seperti itu ya. Berarti kedepannya masih bakal banyak lagi musisi-musisi yang bakal tampil di sini. Sangat memungkinkan banyak hal yang kita bisa apa namanya kita sharing di sini apa ya yang mungkin bisa kita kemas secara bersama-sama yang sesuai dengan konsep kita tentunya. Oke, termasuk boy band ini. Akan menjadi boy band. Terakhir kali ya. Mungkin boleh Beli siapa aja nih bertiga. Ya. Harapannya masing-masing juga boleh begitu ya. Kedepannya untuk Warung Mina dan juga musik-musik Bali, musisi Bali. Kalau secara kita, saya mewakili kita Warung Mina terutama. Harapan kita di mana Mina juga punya production gitu. Mina Produksi.
Mina Music Production. Oke. Okay. Di situ kita memfasilitasi musisi-musisi Bali. Baik. Mudah-mudahan musisi Bali itu bisa berkembang ya. Baik. Itu harapan kita. Oke, okay, itu ya. Yang lain ada tambahan? Udah cukup? Boleh-boleh. Terima kasih untuk Pak Wayan selaku pemilik Mina Group atas partisipasinya memberi kesempatan kepada kami di sini mengadakan acara launching Kiss Band-nya dan juga charity-nya. Semoga semua warung Mina menjadi jaya selalu. Wow. Itu harapan saya. Terima kasih sekali lagi Beli Aris, Beli Andi, dan Beli Edo untuk waktunya malam hari ini. Habis ini saya ada The Nine yang bakal saya wawancarain. Jadi mereka adalah salah satu band pembuka di acara malam hari ini. Seperti apa lagunya? Jangan kemana-mana, tetap di Dewata Music Video, New Hits.